Iya sih, namanya juga kita lagi progres ya, progres program beras badan kalau bisa lah gitu. Oke, ya guys, udah 1.513.023 iya angka bagus banget itu berasanya ya. Saya langsung aja kita tambahin, kita tanpa berlagu tanpa berlaga kita naikin sampai dengan 300 level kalau bisa guys ya, kalau belum bisa. Sebelum ini channel Charles 40, hari ini kita bakal bermain di Azul Games lagi. Kita tidak pernah berhenti nih guys, dan IO ini menghantui, merajai pikiran dan juga merajai sebuah pemikiran. Apa sih? Pikiran, hati, perasaan lah ya. Merajai sebuah hati, merajai juga sebuah perasaan. Nah itu, jadi kalian semua sudah merindukan Star IO, selamat kalian sudah mendapatkan game ini guys. Dan kita akan menunggu sampai loadingnya selesai bar. Ya ini mungkin agak nge-lag dikit lah ya guys ya, biasa itu mah guys ya. Namanya juga mereka kan ini ya, tuh guys, multiply guys ya. Namanya juga kita lagi progress ya, progress program beras mother kalau bisa lah ya kayak gitu ya. 1.513.123 gila angka bagus banget itu belakangnya guys ya. Langsung aja kita tambahin, kita tanpa berlagu tanpa berlaga kita naikin sampai dengan 300 level kalau bisa guys ya. Kalau belum bisa apa-apa lah, santai aja guys, santai, pokoknya kita kejar terus guys. Oke guys, 9.61 bahasa, pokoknya bahasa planet Pluto tuh bisa aja ya guys ya. Wih gila banyak banget ini guys, wadidaw. Yes, kita cuma 150 ya guys ya. Tapi ingat guys, kita bukan sembarang 150 ini guys. Kalau kayak gini guys, woi dong madep. Woi wah diserang. Mulai dah lu nyerang gua, mulai. Nah kalau main serang menyerang, kita serang balik guys. Set, aduh kurang guys, kurang itu bang. Alright, kita di sini akan menambah kelebihan-kelebihan dan kekurangan kita ya guys ya. Mantap sekali guys. Gila kenceng banget itu guys produksi dia guys ya. Gila mantep guys. Aku sih hampir kalah ya guys ya. Ngeri juga guys kalau sampai kita kalah ya. Repot ini nih. Ini masalah negara ini mas. Guys, jadi aku udah ngeliat nih guys, udah pantau aja nih. Aku udah pantau aja guys sampai mereka bisa mengalahkan aku sih. Hebat ini mereka nih. Guys, tapi kita tenang aja guys. Di sini kan namanya juga Cahaya is the best of power man. Gak mungkin mudah dikalahkan begitu aja gitu guys ya. Woi gila anak gua tempur, woi. Anak gua tempur, woi. Somplak nih. Gak ada yang ngebela apa ini. Oke guys, kalau gak ada yang ngebela kita cari pembelaan sendiri guys ya. Oke guys, jadi kita bakalan mencoba mengerumuni mereka ya guys ya. Hey somplak, Anda mau mencoba melawan anak-anak saya ya? Tidak bisa Anda mencoba-coba begitu ya. Mencoba begitu saja Anda pikir mudah apa? Hah? Anda pikir mudah membuat anak? Guys, jadilah ya. Woi, gila diserang woi, diserang. Woi. Keluarga kita diserang di sini, woi. Guys, buat yang belum klik tombol subscribe, langsung aja subscribe dulu di bawah ini ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Jadi enggak ada ruginya untuk klik tombol subscribe ya guys ya. Lihat tuh guys, mantap kita menang lagi guys. Jadi ini saya sengaja tadi ya, di bawah itu saya sengaja saya tungguin ya kan sampai mereka sudah minimal 2/3 ya saya guys ya. Setelah mereka 2/3 dari saya baru akan melakukan penerobosan guys, karena rese banget mereka ya. Oke, kita langsung aja di sini akan melakukan seperti biasa guys ya, pembuatan anak-anak lincah guys. Anak lincah men, adep sekali. Oke, kita udah dapat di sini satu, bapaknya udah dijual, bapaknya udah dikeluarin. Sekarang anaknya guys. Wadidaw, dapat kau. Yes, dapat guys. Wadidaw. Oke, kita langsung aja di sini kita hantam ya guys ya. Kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja men. Dapat lu, syukurin lu ya kan. Enggak bisa lah ya. Mereka tuh enggak bisa melawan Chanawiya ya kan. Apa yang mau dilawan? Apa coba? Saya coba minta tanya. Minta tanya. Minta jawaban. Masa minta jawab? Minta pertanyaan. Enggak beres ini memang. Guys, ya iya kenceng banget itu produksi mereka ya guys ya. Asli sih guys, produksi mereka itu produksi terus atau gimana ya? Kok bisa gitu ya kan? Bingung ya guys sekarang guys. Oke, tapi nggak apa-apa guys ya. Kebingunganmu sudah terjawab men. Oh yes, jadi di sini aku sengaja nih aku kosongin satu guys, sengaja guys, supaya nyumbang guys. Aku pengen ngeliat apakah kalau mereka nih disisain satu, dia mereka atau mereka dia nih guys, apakah dia akan bisa gitu guys ya. Akan bisa apa enggak nih yang aku bingung nih. Iya, kagak bisa dong guys. Ini hati ya. Makanya jangan coba-coba ngelawan meskipun saya itu kecil. Kecil itu tidak bisa dijadikan panutan ya,
tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Ingat guys, jadi tidak harus orang yang besar guys untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, tapi orang yang kecil pun bisa melakukan hal yang jauh lebih besar daripada orang muda besar guys. Ingat tuh, seperti itu bro ya. Yes, jadi di sini nih Cahaya akan melakukan penerobosan ya. Anak Cahaya ini meskipun cuma 150 unit, tapi lihat guys, kemampuan kita nih sudah melebihi yang 180 unit ya guys ya. Wadidaw. Ini kita lihat aja di sini ya, apakah kita mampu ya guys ya. Kalau aku bilang sih aku mampu sih guys. Wah, gila dah. Belum mulai aja udah langsung bilang mampu guys. Jadi kan udah pasti lah ya, PD gitu ya guys. Udah pasti apa? PD lah ya. Pokoknya kalau belum pede ya pedein dulu aja guys. Pokoknya pede dulu cuy. Ingat kata Cahaya apa? Pede dulu aja cuy. Oke guys, jadi kalau misalnya kita udah kayak gini ya, kita jangan lupa guys, jangan lupa untuk coba kita hancurkan tim yang lain itu guys ya. Jangan kita malah bersunda gurau ya. Bersunda gurau itu nggak bagus guys, itu bisa membuat kalian nanti pusing guys, pusing nggak ketulungan. Kalau nggak keuntungan bener, mending guys ya. Nah ini masalahnya nih, udah keuntungan lagi bro. Yes, kita coba lagi ya guys ya. Di sini kelihatannya dia bakal bisa makan lebih banyak tempat ya. Kalau bisa jangan lebih banyak teman yang dimakan ya kan, lebih banyak tempat ya guys ya. Karena bagus kalau makan teman ya guys ya, teman makan teman kayaknya bagus ya guys ya, tapi banyak teman makan teman itu. Nah, jadi saya cuma mau curhat sedikit ya guys ya. Jadi kemarin itu saya semangat karena episode 40 itu tersering banget melakukan kata-kata yang tidak senonoh, terus videonya juga banyak yang dia reaction dari video-video orang. Ternyata dia dapat claim guys, claimnya bukan claim Alcita ya, tapi claim strike guys. Nah claim strike ini adalah sebuah claim yang dimana itu kalau misalnya kita dapat satu aja guys, satu nih guys ya, atau teguran itu satu aja guys, itu langsung kita tidak boleh upload selama 14 hari kurang lebih guys. Wadidaw, lama sekali ya. Ya itulah pokoknya peraturan dikutuk ya guys ya, peraturan dikutuk. Ya seperti begitu guys ya, aku sih udah hafal lah guys ya. Jadi karena memang aku udah hafal, aku juga pernah ngalamin nih guys ya. Jadi channel aku ini meskipun kecil ya, channel kecil, jadi aku sering memberitahu guys, oh channel aku juga masih kecil, belum segera-gera mental lah guys ya. Tetapi ya enggak menurut kemungkinan suatu saat bakal jadi besar guys. Jadi kita pede aja guys. Meskipun kita tahu kita kecil ya, jadi intinya apa yang mau dibahas di sini? Ya intinya simple guys. Intinya jangan suka mengambil video-video orang lagi guys. Aku udah tobat guys, udah nggak mau lagi lah. Ngapain ya kan? Ngambil video orang buat reaction, ketawain, diketawain dong guys. Aduh, kadang-kadang diapain? Aduh, kacau deh. Kadang-kadang dibully tuh orang tuh. Di dalam video itu sering dibully orang ya. Jadi orang yang kena masalah itu bisa saja mengirimkan identitasnya dia, kemudian tinggal diapain guys, tinggal dilaporin ya kan ke kutub ya guys ya, kutub bagian utara deh guys. Hah, mantap guys, tuh teman-teman kita nih guys, teman-teman dari kutub bagian utara guys. Madep, ini bisa aja aku langsung potong semua jalur mereka guys, bisa aja. Cuman aku pikir ini ya, ngapain sih kayak gitu ya, gak usah lah, gak usah kayak gitu lah tuh, karena kita udah pasti menang. Jadi dia simple ya, kita tidak usah mengambil video orang lagi ya. Saya udah lama guys, sebenernya lama. Aku tuh lebih baik main game ya kan, atau enggak aku nge-vlog, ngebacot gak jelas ya kan, daripada aku mengambil video orang dicolongin terus habis itu. Yang lebih kacaunya lagi, bukan dibagus-bagusin itu orang punya video, ini malah dibully-bully ya, kacau. Dikatain kata-kata yang sampah gitu, orang-orang, ada orang yang tidak suka gitu ya. Ada orang yang seperti saya, misalnya orang ngambil video saya ya, saya sih gak masalah aja sekarang ya. Jadi suatu saat kalau misalnya saya ingin mempermasalahkan itu bisa guys, tapi saya orangnya enggak terlalu gimana mah masalah-masalah mereka, karena memang hidup itu begitu guys. Wuh, muter-muter aja gitu kan. Nah lu diambil nih pasukan gua nih, lu jangan ngambil pasukan gua cuy. Lu ngambil pasukan gua lagi, hilang nyawa lu udah. Hah? Hilang cuy, tenang aja cuy, gua bisa ngilangin pasukan lu dalam waktu sekejap cuy, tenang aja cuy. Lu gak ada perkara sih sama gua cuy, gua bilang jangan suka cari perkara cuy, menang kan gua bilang. Ya itulah dia, tahu ya, it's the best of power man. Ya itulah guys ya. Jadi di video kita sebenarnya hari ini hampir udah 3100 ya guys ya, otw di video ini yang dibuat kali ini ya. Sebenarnya aku tuh kalau boleh curhat ya guys ya, kalau aku udah punya jumlah video hari ini guys ya, itu semenjak pernah ada yang dihapus lah, YouTube ya kan guys ya, macam-macam lah pokoknya ya. Jadi itu hampir lebih dari 3500 loh, kalau nggak salah tuh
udah 3600 lebih deh. Tuh, cuma kan ada 500 video lebih yang pernah dihapus, bukannya karena videonya jelek ya. Emang udah jelek sih. Tapi kenapa? Karena videonya tersebut masih menggunakan video atau suara orang. Aku lihat hak cipta. Terus udah gitu apa lagi? Bisa banyak enggak klaim-klaim yang menurutku juga masih enggak masuk akal ya. Dikenain mulu ke saya, guys. Ya udahlah ya. Saya diomel-omelin dengan sama yang punya video, udahlah saya nggak mau lagi melakukan hal itu ya kan. Akhirnya saya tobat lah guys, tobat, benar-benar tobat guys. Paling penting nih, kalau ngelawan si putih begini guys, kita harus lebih banyak guys tentunya. Kalau kita lebih banyak, kita lebih cepat untuk mengalahkan mereka-mereka ini nih. Si sompret-sompret ini dulu, kita bakal mencoba untuk bagaimana ya guys ya, mencoba ya guys ya, mencoba untuk bagaimana caranya untuk bisa menjadi yang terbaik guys. Pada bisa lah ya tuh. Udah ngantri guys, depan ngantri beras. Mantap. Oke guys, kita lihat OTW 20 level guys ya. Aduh, OTW dapat 20.000 sekali nyelesain level ya. Aku rasa kayaknya kalau misalnya kita tadi down level aja, kita dapat sekitar 1,5 juta ya guys ya. Kalau misalnya kita bukan down level, tapi kita misalnya dapat 200 level ke atas, ini mungkin kita bisa dapat 3 juta lebih ya. Mantap juga nih. Kalau kita misalnya 300 level, kita mungkin dapat 4,5 juta ini guys. Mantap juga loh, diem-diem doang ya kan. Koin kita naik terus guys. Gua demen bener ya. Lain kali nanti gue bikin perusahaan koin guys. Jadi akhir-akhir ini ya, Indonesia ini sedang dikejutkan oleh banyaknya koin yang datang ke negara kita ini guys ya. Jadi yang baru tahu ya guys ya tentang koin, ini saya kasih tahu guys, biar kalian semua tambah tahu, jangan so tahu gitu kan. Karena saya tahu nggak bagus tahu. Ada aja ya kan, karena nggak tahu. Kalau misalnya banyak tahu kan lebih bagus guys. Guys ya, jadi aku kasih tahu aja guys, di Indonesia ini fenomena koin itu sedang merajalela guys. Kenapa? Karena koin-koin itu harganya bisa membuat uang kalian kaya mendadak guys. Ya koin apa aja yang bisa dilihat, kalian bisa cek lah ya di kutub banyak kok guys ya yang ngasih tahu. Nah aku sendiri nggak bahas itu terlalu banyak guys, karena menurutku itu konten yang sangat edukatif ya kan. Sedangkan Cahaya menggunakan konten yang tidak ada edukatifnya guys. Akhir-akhir ini ya udah 2-3 tahun enggak 2 tahun ini lah ya, 2 tahun ini Cahaya tidak lagi menggunakan konten-konten bersifat konten edukatif, tapi apa, provokatif dan juga komedi ya gitulah guys ya. Komedi itu artinya cuma ketawa guys, ketawa doang kali ya guys. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang edukatif ya akhir-akhir ini. Sehingga ngerasa hidup saya tidak bermanfaat lagi kelihatannya. udah kelihatan ya, udah jelas banget. Cuman kerjanya ini nih membuat ini namanya adalah game guys, membuat game yang isinya anak-anak semua guys. Hah, mantap pokoknya gitu lah guys ya. Jadi aku akhir-akhir ini gitu lah guys ya. Kalau ditanya kenapa kok begitu ya, suka-suka saya lah guys ya, mau bikin apa juga terserah kita lah guys. Karena apa, karena semua hidup kita ini banyak yang sering ngatur kita guys. Jadi akhir-akhir ini mendingan aku nggak mau diatur lah mohon. Jadi mendingan kita mengatur diri kita dulu guys. Emang bener, kita jangan suka mengatur orang, tapi daripada kita tidak mau diatur, mendingan kita mengatur kita punya keuangan gitu guys ya. Setelah kita mengatur keuangan kita, kita harus juga mengatur ekosistemnya kita nih. Kita menjadi seperti apa gitu guys ya. Apakah kita mau menjadi seperti cacing? Cacing. Atau kita menjadi seperti gelandang kan? Atau kita menjadi seperti apa guys? Terserah ya. Pokoknya kalian semua menentukan hidup kalian guys. Tidak bisa ditentukan orang lain ya. Orang lain atau cacing itu hanya sebagai sebuah ini guys, tempat pertempuran kita guys untuk mencari nafkah ya. Madem pokoknya gitu lah guys ya. Cahaya lah gitu kan, udah bisa lah ya pakai bahasa-bahasa asing, bahasa asing lagi, masih bahasa Indonesia aja pakai bilang bahasa asing ya kan, suka lupa guys. Biasa lah ya, kan udah kelamaan gitu guys ya, kelamaan hidup di dunia sampai lupa gue selama ini pakai bahasa apa sih. Sampai lupa guys ya, pokoknya begitu lah guys ya. Jadi ini kita bakal oper semua anak-anak Cahaya untuk masuk ke dalam sebuah jalan guys ya. Biarin aja lah, masukin ke jalan aja guys ya. Dan ini semua anak-anak Cahaya semua yang udah menempurkan di sini guys. Madep lu, gak ada yang bisa ngalahin gue lu ya. Berbilang ya kan, jangan terbelagu sama Cahaya. Mati lu semua lu, mati guys di Cahaya guys. Tidak akan bisa men, tenang aja men. Aku udah sengajain guys, biarin biar mereka ini ketempur ya. Oke guys, kita lihat nih, udah ketemu guys jalurnya guys. Oke, yang paling atas di kesian guys, habis dia guys langsung guys. Jadi ditempur guys, itu berapa itu udah? Wadidaw, 300 lebih guys ya. Mantep guys.
Jadi di sini satu kota sudah dapat sama Sahul ya semua ya guys ya. Satu kota. Kemudian setelah satu kota berapa lagi? Kemarin satu negara guys. Sekarang balik lagi ke satu kota. Kenapa? Karena kita mau membangun sebuah empire sendiri. Namanya Empire of the Chao ya men. Mantap. Oh guys. Asli sih dia pede banget ya. Pede banget. Pede banget membangun kota sendiri ya tanpa bantuan orang lain. Hanya membuat kota berdasarkan jumlah anak yang dibuat selama ini guys. Mantap. Lu punya pabrik itu guys sekarang. Lu punya pabrik lu bar. Pabrik apa? Pabrik pencetakan anak deh guys. Gila lah ya, bisa begitu lo. Makanya nih, anda tuh yang gak punya pabrik, anda harus bangun pabrik tuh guys, supaya anda punya pabrik gitu guys ya. Intinya simpel aja kan. Oke guys, jadi dia sebenernya dia mau kesini salah, mau kesitu salah ya. Udah gak apa-apa, gue yang ngisi semua. Pusing banget gue kan. Guys, channel guys, the best of power man. Oke guys, anak-anak gue mau diambil nih. Gak bisa lo, gak bisa ngambil anak gue lo ya. Jangan begitu ya. Lu ngambil anak gue ambil lagi lo, hidup lu gak aman lo. Karena saya sengaja ya, saya habisin dulu guys dia guys. Maksudnya bukan dihabisin sih, saya kosongin dulu sedikit demi sedikit. Setelah dia kosong banyak, langsung kita hantam guys. Oke, dia mau kemana lagi? Udah gak tau guys. Sikat ble. Kalau udah gak tau lagi, kita sikat ble. Oke ble. Hahaha. Cahau ya gitu. Ya siapa lagi yang bisa ngelawan Cahau ya? Kalau bukan yang maha kuasa guys, gak boleh guys ya. Anda cek. Gak boleh ngelawan maha kuasa. Maksudnya siapa lagi yang bisa melawan Cahaya di muka bumi ini guys ya. Makin lama otak anda makin gak beres ya. Nah ini hanya ini aja guys, just for jokes ya. Jangan dibawa hati lah guys ya. Ini kan kita lagi mau menghibur guys ya. Namanya pro player ya kan. Kalau pro player ngomong apa-apa ngebacot aja terus ya kan. Ah, isi bacotannya juga kosong guys. Jadi ya udahlah, gitu aja lah ya. Kita juga gak mau terlalu gimana. Ya iya, dimakan guys. Woi anak-anak gue dimakan di situ, tidak boleh, itu tidak boleh terjadi ya. Abis lo, lu berani mama anak gue lo, abis pokoknya ya. Oke guys, kita bakal mencoba mencari ya guys ya, di sini, mencari yang sudah pasti. Ya, emang saya suka bercanda gitu guys, ya. Candanya suka agak-agak keterlaluan sih. Ya kita cukup tahu aja gitu guys. Ya. Kita coba lagi di sini kita isi ya guys ya. Jadi kita di sini bisa pakai road 3-2 guys ya. Jadi 3 pertemanan yang kemudian 2 yang kita bisa tarik guys di sini guys. Jadi tarik panjangannya guys, diulur gitu kan. Awalnya diulur guys. Diulur habis itu diurut. Ya, otak anda lama-lama keurut benar. Oh guys, jadi di sini nih si Sobret ternyata udah manggil seluruh pasukannya. Ya. Oke, ayo dah. Keluarin semua tenaganya. Tidak akan bisa dia bertahan lama. Oke, jadi di sini aku udah sampai di level tertinggi ya guys. 129 level itu udah lumayan banget. Tinggi sekali guys ya di sini. Dari level 1 ke level 10 aja itu lama banget nih guys. Jujur aja guys. Aku kan udah lama gitu kan mengamati nih. Kayak gini ternyata begitu lama ya. Oke guys, kita mungkin agak panjang aja ya jalannya ya. Jadi kita taruh di sini. Kemudian dari sini kita akan taruh ke atas guys, habis ini guys. Tunggu kita dan menguasai jalur mereka dulu ya. Tunggu ya sabar. Nice, udah dapet guys. Sekarang saatnya kita akan menguasai jalur baru cuy. Mantap. Oke, setelah kita dapat jalur baru, kita langsung aja kita ambil dan kita bikin jalur sendiri guys. Habis itu kita bikin jalur sendiri, habis itu kita apa? Kita hantamkan mereka guys. Hantamkan mereka guys. Madam, oh yes, jadi di situ udah ada yang 120 ternyata. Alright, kita bakalan mencoba mengisi kekosongan mereka semua, men. Wah, apaan ini? Habis ini sudah saya ini, kacau semua koplak nih. Oh yes, jadi itu kenapa jadi pada nganggur begitu, men? Udah ambil dulu. Ambil. Oke, cuy, kita udah dapat banyak nih, guys. Oke. Waduh, ada yang kemakan cek, kacau banget ini. Oke, jadi di situ karena ada yang kemakan, kita makan balik guys. Kita makan lagi cek. Padahal tidak bisa anda mengambil punya saya ya. Anda ini rese semua ya kayaknya. Ada sakit hati ya, pendendam pribadi sih. Ah, kasih tahu aja misalnya ya. Kita akan papas semuanya guys. Oke, yang jauh-jauh nih, keluarin yang jauh, biarin guys. Mereka ini udah pada terlalu enak ya hidupnya ya. Kita hajar aja guys, hantam semuanya guys. Hantam ini sebenarnya level klimaks ya kalau dibilang level klimaks. Anak yang dibuat sudah bisa sampai lebih dari 2000 guys dalam waktu 1 detik ya. Mantap loh bayangin. Kecepatan kita udah melebihi kecepatan cahaya guys. Cahaya, namanya saya makanya Cahaya. Makanya kalau ada yang bilang ini Cahaya itu katanya gembel ya. Ini
Hei, Anda yang gembel atau saya yang gembel? Kalau Anda lebih pintar daripada saya, mungkin Anda bisa membuat game sendiri ya. Saya aja sampai saking gabutnya mencari game, kadang-kadang gimana ide-ide bikin game yang baru. Ya udah bikin aja yang simpel-simpel ya kan, step IO ya kan, simpel aja ya. Yang penting dari gak kegabutan menghasilkan deh guys ya. Setelah udah menghasilkan, kita apa? Kita tinggalkan. Dasar-dasar emang ya. Aduh, cuma dasar-dasar lelaki emang begitu guys ya. Suka begitu emang tuh. Obatlah Anda segera ya, dan terlalu lama Anda melakukan kesalahan itu, karena kesalahan selalu datang berulang. Kesalahan selalu, iya bener-bener juga guys. Jadi maksudnya aku tuh orangnya kan gimana ya, gak bisa diceritain guys, karena memang kehidupan itu selalu begitu, naik turun turun naik, kadang-kadang udah turun turun naik naik lagi, karena udah naik naik turun mulu. Asal masalah lah kata saya, gitulah. Daripada pusing kita dimakanin mulu, mendingan kita buang aja kurcaci-kurcaci kita ini guys ya. Kurcaci masuk sini ke sini ya, masuk pokoknya masuk pade pade, pokoknya kita langsung aja di sini kita isi-isi dulu guys ya. Kosong kita isi-isi ya guys ya. Kalau belum keisi berarti masih kosong cuy. Oke cek, mulai dari sekarang lagi cek, kita buka. Kok jadi di sini malah kosong bro. Oke guys, jadi mungkin mereka lagi sehati ya guys ya. Kok jadi lu yang ngambil, gua yang punya nih. Kita kalau udah ngamuk nih ya, habis lu semuanya guys. Nah lu kan gua udah bilang kan habis dia, mulai coba dia habisnya ya. Oke, satu kali level lagi ya guys ya, karena ini udah selesai guys. Emang udah cek depan sih ya, sudah bye bye guys. We'll be right back.